Halo teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Raryawan Bali. Nah, di video kali ini saya mau bikin tutorial lagi, yaitu tutorial cara membuat layangan pecuk. Nah, di video kali ini saya mau bikin tutorial sebanyak 50 teman-teman, layangan pecuk sebanyak 50. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya silakan tekan tombol subscribe dulu, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa like dan komen di bawah agar saya tetap semangat membuat tutorialnya. Nah, di video kali ini saya tidak merawat bambunya, kita langsung saja fokus pada perakitan pembungkusan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Let's go. Nah, teman-teman, di depan saya sudah ada bambunya yang sudah saya kron. Ini ada tulang tengahnya, tulang lurusnya, tulang tengah. Panjangnya 57 cm teman-teman. Sebanyak 50 teman-teman. Dan ini tulang lengkungnya, dua buah tulang itu teman-teman. Masing-masing panjangnya 1 meter 37 teman-teman. 1 meter 37. Nah, ini tulang lengkungnya sebanyak 50 teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap perakitan. Nonton ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil dulu dua buah tulang lengkung teman-teman. Nah, ini segitiganya yang sudah saya bikin teman-teman. Kita bikin pertama segitiga teman-teman, biar teman-teman bisa mengikuti di rumah cara membuatnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengikatan teman-teman. Kita ikat ujungnya dulu teman-teman. Kita kasih lem teman-teman biar tidak lepas. Kita kasih lem G. Lalu kita ikat teman-teman. Tali teman-teman. Kita balik sekarang teman-teman, kita pasang segitiganya juga. Ya, kita mengikat pada tulang lurusnya teman-teman. Ambil di sini teman-teman. Oke, sekarang kita tarik teman-teman. Lalu kita lipat teman-teman. Tahap selanjutnya kita masangkan tempat guangannya teman-teman. Kita pasangkan tempat guangannya teman-teman. Biar permudah kita angkat. Kita lagi satu sekarang. Gua tasnya teman-teman.
Oke, kita masuk ke penarikan benangnya teman-teman. Kita tarik dari sudut teman-teman, dengan pojok. Penarikan benang. Kita samakan teman-teman. Sudah jadi teman-teman. Kita masuk ke tahap penukupan. Oke teman-teman, inilah kerangka layangan pecuk sebanyak 50 yang kita akan cukup teman-teman. Tonton ya teman-teman sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke tahap penukupan. Pertama-tama kita akan memotong kainnya dulu teman-teman. Kita akan melipatnya sebanyak 10 teman-teman, karena kita bikin banyak teman-teman. Teman-teman. Teman-teman, kita sekarang isi lem di kerangkanya teman-teman. Kita kasih lem. Thank you.
teman-teman dalamnya. Teman-teman bisa merakit di rumah cara mengukur yang cocokan. Hari ini saya mau mengukur 50 kecokan teman-teman. Nah, setelah kita selesai menukup layangannya, kita sekarang menyiapkan 2 buah bambu, teman-teman. Kita pasangkan guangannya. Tonton ya. Nah, selesai kita sudah masang guangannya. Kita sekarang akan mengisi tali gocinya atau tali timbangnya, teman-teman. Nah, kita lubangkan di bawahnya, teman-teman. Di bawahnya 2 lubangnya, teman-teman. Kita ukur jaraknya. Lalu di atasnya 1, teman-teman. Ini talinya teman-teman, kita sudah potong. Kita ikat tengah-tengah, kita sambungkan, lalu kita masukkan di atasnya, teman-teman. Ikat, teman-teman. Nah, ini
bisa digoji ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai menukupnya dan memasang buahnya. Nah, inilah layarannya yang kita ukup teman-teman, yang sudah jadi sebanyak 50 layangan teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dadah.